Selamat datang di channel Second Man. Nah, kali ini kita akan coba untuk ngerut Andromax Prime ini dengan Andromax Prime ini. Jadi kita ngerut Andromax Prime dengan Andromax Prime yang udah root. Nah, syaratnya itu yang pertama kita pastikan kita punya handphone bisa Android apapun, tapi kali ini saya menggunakan Andromax Prime yang sudah root. Nah, ini udah root ya. Ini masih default. Nah, kita akan coba. Terus yang kedua adalah ada koneksi internet. Di yang ini handphone yang sudah root harus ada internetnya. Yang belum root juga udah harus connect internet, bisa melalui WiFi ataupun SIM card. Nah, di sini saya menggunakan WiFi kosan ya. WiFi kosan. Nah, setelah itu langkah pertama yaitu kita bisa buka situs ahka.net. Nah, kita pakai handphone yang belum root ya. ahka.net. Nah, ini. Oke. Agak lemot ya wifi-nya. Nah, kita lihat nih paling atas. Incheck root dan non-root Andromax Prime tanpa PC part 2. Kita buka. Syaratnya kita harus punya handphone yang sudah root. Nah, kita masukin host dengan root explorer ke directory ini ya. Kita tambahin nama seperti ini. Tapi ini IP-nya, IP host ini berubah-ubah. Kita bisa lihat di yang ini nih, pendaftaran email. Nah, kita buka ini ya. Nah, IP-nya yang dipakai adalah yang ini, 35.173.4.176. Kita pilih mode install APK plus root kalau yang mau sekalian di root. Kalau yang tanpa root yang cuman biar bisa install APK doang. Nah, untuk email kita cek email handphone terlebih dahulu ya. Nah, kita foto pakai ini aja biar nggak lupa. Kita buka lagi Opera Mini. Kelewat. Nah, kita buka lagi Opera Mini. Kita masukkan host ini ya ke handphone yang sudah di root dengan root explorer. Kita buka root explorer. Kita cari host. Kita pilih text editor. Nah, kita tambahin baris di bawah. Biasanya kalau default cuma ada localhost. Nah, kita tambahin di bawahnya seperti di situs ahka.net. Ini 35.173.44.176. Oke, kita pilih save and exit. Nah, udah. Nah, kita masukin email terlebih dahulu sesuai yang telah handphone yang mau kita root, Andromax yang mau kita root. Nah, ini emailnya adalah
banget. Nah ini. Untuk nick bebas. Capcanya 13 tambah 12 25. Oke. Nah, handphone yang sudah Android Max Prime yang sudah di root ini, kita kan udah ganti hostnya. Ini harus kita restart terlebih dahulu agar bisa. Ini kita restart. Ini kita submit ya di sini ya. Kita restart. Nah, ini kita submit. Kita tunggu sampai nah di sini tulisannya IMEI berhasil ditambahkan. Silahkan lakukan proses update. Nah, syarat bisa update ini nanti kita mengkonekkan handphone Android Max Prime yang belum root ke handphone yang sudah root yang telah diganti hostnya. Nah, kita aktifkan tethering-nya nanti ya. Nah, sudah nyala. Kita aktifkan dulu tethering-nya. Kita konekkan yang belum root. Ini Android Max Prime adalah wifi hotspot dari handphone yang sudah root yang telah diganti hostnya. Sambungkan. Nah, sudah terhubung ya. Setelah itu kita cek di ekstra pembaruan sistem. Kita pilih memeriksa versi baru. Nah, di sini ada kan? Di sini tulisannya belum terdaftar. Oke, kita daftarkan terlebih dahulu. Kita coba daftarin lagi IMEI kita. Close root. Sudah ditambahkan ya. Kita coba lagi. Di ekstra pembaruan sistem kita pilih memeriksa versi baru. Nih,
rootet untuk versi 5.7 install APK secara manual dengan push atau menggunakan root explorer. Selamat berkreasi. Tinggal pilih mengunduh. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Pembaruan paket root telah diunduh. Nah, siap dipasang. Kita pilih pasang. Nah, pembaruan sistem. Apakah sudah? Kita pilih yang NetAHK. Untuk mengetahui sudah berhasil di root atau belum, kita cek. Harusnya sudah ada aplikasi King Root. Di aplikasi. Nah, ada King Root. Sudah berhasil root kita ya. Ada explore. Jadi kalau mau install aplikasi tinggal kita kirim aja ke kirim bluetooth dulu. Kita kirim file APK pure. Nanti APK yang kita install, kita sudah bisa download langsung install dari APK pure. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe ya.